Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh peserta internasional Ta'limul Quran Academy. Waktu sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Mari sama-sama kita mulai kelas kita tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Puji serta syukur marilah kita sekalian kita semua panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kasih sayang serta pertolongannya semata kita bisa berjumpa kembali, kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan kelas terjemah. Salawat serta salam juga sudah sepatutnya kita lazimkan untuk junjungan kita, Nabi Besar, Nabi Agung, Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik sallim innaka hamidum majid. Alhamdulillah, insya Allah Ta'ala pada kesempatan sore kali ini sama-sama kita memasuki episode yang ke-74, di mana pada kesempatan sore kali ini di episode yang ke-74 kita sama-sama akan membahas, kita sama-sama akan mempelajari terjemah perkata yang didahului terjemah lengkapnya tentu saja Quran Surah Ali Imran ayat nomor 36 sampai dengan 38 dalam penomboran ayat jemaat. Yang mana pada kesempatan sore kali ini di episode yang ke-74 ini kita sama-sama akan belajar atau membahas tiga ayat. Dipersilakan untuk seluruh peserta, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang menyiapkan Al-Quran, bisa dibuka Al-Qurannya. Quran Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat mulai nomor 36 sampai dengan 38. Anda bisa menyimak slide-slide berikut. Langsung saja kita masuk ke ayat yang pertama di kelas kita sore kali ini, di episode yang ke-74 ini, yakni Quran Surah Ali Imran, ayat nomor 36. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إنك أنت السميع العليم. إذ قالت امرأة إمران. Ingatlah ketika perempuan Imran itu berkata, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah nazarkan kepada engkau apa yang ada dalam kandunganku, muharraron fataqabbal minni, untuk menghidmati engkau. Maka terimalah ia dariku. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Ingatlah ketika perempuan Imran berkata, Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah nazarkan kepada engkau apa yang ada dalam kandunganku untuk mengkhidmati engkau. Maka terimalah ia dariku, sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Inilah ayat lengkap dan terjemah lengkap dari Quran Surah Ali Imran
ayat yang ke-36 atau ayat yang pertama yang menjadi materi atau bahasan di kelas kita sore kali ini di episode yang ke-74. Sekarang kita sama-sama bahas terjemah per kata dari Quran Surah Al-Imran ayat nomor 36 ini. Id ketika, tatkala, kolat berarti subjeknya, fa'ilnya perempuan. Id kolat berkata, telah berkata. Id ketika, ketika telah berkata. Imro'atu Imron, imro'atu perempuan. Imron keluarga Imron atau Imran. Imro'atu Imron perempuan Imran atau istri Imran. Robbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku. Ini sesungguhnya aku. Nazar tu laka, aku telah nazarkan laka kepada engkau, la kepada ka di sini engkau, laka kepada engkau atau untuk engkau. Id qalat, id ketika, qalat telah berkata, id qalat telah berkata. Imro'atu perempuan, imron imron, imro'atu imron perempuan imron. Id qalat imro'atu imron ketika perempuan Imron telah berkata, Robbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku. Nazartu, aku telah nazarkan laka kepada engkau. Robbi ini, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku. Nazartu laka, nazartu, aku telah menazarkan laka kepada engkau. Maafi ma apa-apa yang atau apapun yang fi berada atau di dalam batni batni kandunganku perutku kandunganku muharraron untuk mengkhidmati sebagai pengkhidmat sebagai hamba fataqabbal fa maka taqabbal bentuknya amr terimalah taqabbal terimalah minni dariku innaka sesungguhnya engkau anta engkau engkaulah innaka anta sesungguhnya engkaulah as-sami'u yang maha mendengar al-alimu yang maha mengetahui kita ulangi id qalat id ketika qalat telah berkata Idh qalat ketika telah berkata Imro'atu Imron Imro'atu perempuan Imron Imron Idh qalat Imro'atu Imron ketika perempuan Imron telah berkata Robbi inni Robbi wahai Tuhanku ini sesungguhnya aku Robbi inni wahai Tuhanku sesungguhnya aku Nazartu, aku telah menazarkan laka, laka kepada engkau. Ma fi ma apapun apa yang fi di dalam berada di dalam batni batni kandunganku muharraron muharraron untuk menghidmati sebagai penghidmat fataqabbal fa maka taqabbal terimalah itu terimalah ia fataqabbal maka terimalah ia minni minni dariku minni dariku innaka sesungguhnya engkau anta engkaulah as-sami'u maha mendengar al-alimu maha mengetahui inilah terjemah perkata dari ayat yang pertama di kelas kita sore kali ini atau Quran Surah Ali Imran ayat nomor 36.
Sekarang kita bergeser ke ayat selanjutnya, ayat nomor 37, Quran Surah Ali Imran, atau ayat yang kedua yang menjadi bahasan kita, yang menjadi materi kita di kelas kita sore kali ini, di episode yang ke-74. Quran Surah Ali Imran, ayat nomor 37. Kita baca terlebih dahulu ayat ini. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما وضعتها maka tatkala ia melahirkannya, قالت ia berkata, Rabbi inni wadu'tuha unsa. Wahai Tuhanku, sesungguhnya yang aku lahirkan ini seorang perempuan. Wallahu a'lamu bima wadu'at. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Walaisa dzakarukal unsa. Sedangkan anak lelaki yang didambakan itu tidaklah sama seperti anak perempuan ini. Wa inni sammaituha Maryam, dan sesungguhnya aku menamainya Maryam. Wa inni u'idzuha bika, dan sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada engkau untuknya. Wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, wa dzurriyyataha, dan keturunannya minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Maka tatkala ia telah melahirkannya, ia berkata, Wahai Tuhanku, sesungguhnya yang aku lahirkan ini seorang perempuan. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Sedangkan anak lelaki yang didambakan itu tidaklah sama seperti anak perempuan ini. Dan sesungguhnya aku menamainya Maryam. Dan sesungguhnya aku memohon perlindungan engkau untuknya dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Inilah ayat dan terjemah lengkap dari Quran Surah Al Imran, ayat yang ke-37 atau ayat yang kedua di kelas kita sore kali ini, di episode yang ke-74. Sekarang sama-sama kita pelajari, kita bahas terjemah perkata dari Quran Surah Al Imran, ayat nomor 37 ini. Falamma, falamma, maka tatkala, maka ketika. Falamma, maka tatkala. Wadu'at, ia melahirkan. Ha, isim domir, melahirkannya, merujuk kepada Maryam nanti. Wadu'at, ha, ia telah melahirkannya. Olat, ia berkata. Perempuan Imran itu berkata, qalat, ia berkata, Robbi inni, Robbi, wahai Tuhanku, inni, sesungguhnya aku. Wadok tu, aku telah melahirkan hanya. Wadok tuha, aku telah melahirkannya, aku telah melahirkan ini, melahirkannya, unsa, unsa, seorang perempuan. Unsa, perempuan. Kita ulangi. Falamma, maka ketika, maka tatkala. Wado'atha, ia telah melahirkannya, perempuan Imran itu telah melahirkannya. Qalat, ia berkata, Robbi inni, Robbi, wahai Tuhanku, inni, sesungguhnya aku, wadok tuha, aku telah melahirkannya, unsa, unsa, seorang perempuan.
Wallahu, wallahu, wa dan sedangkan, wallahu dan Allah, sedangkan Allah a'lamu, a'lamu lebih mengetahui bima wado'at terhadap apa yang dilahirkannya itu. Bima wado'at, bi terhadap ma apa yang wado'at telah ia lahirkan. Bima terhadap apa yang wado'at telah ila ia lahirkan, telah dilahirkannya. Wa laisa, wa dan laisa tidaklah sama, laisa tidaklah sama az-zakaru seorang anak laki-laki ka seperti al-unsa anak perempuan. Wa laisa az-zakaru kal-unsa, wa laisa dan tidaklah sama, tidaklah serupa az-zakaru anak laki-laki kal-unsa ka seperti al-unsa anak perempuan. Wa inni, wa dan inni sesungguhnya aku samaituha, samaituha, samaituha aku menamainya. Samaitu aku menamai hanya anak tersebut Maryama, Maryama, Maryam. Wa inni samaituha Maryama dan sesungguhnya aku menamainya Maryam, Maryam. Wa inni dan sesungguhnya aku u'idzuha, u'idzuha, u'idzu aku memohon perlindungan, aku memohon perlindungan ha untuknya, untuk Maryam. U'idzuha aku memohon perlindungan untuknya, untuk Maryam. Bika, bi kepada ka engkau, bika kepada engkau. Wa zurriyataha, wa zurriyataha, wa dan zuriyat keturunan-keturunan ha-nya. Wa zurriyataha dan keturunannya, dan keturunan-keturunannya kelak. Minasyaitonir rajim, minasyaitonir rajim, min dari asyaiton setan, ar-rajim yang terkutuk. Kita ulangi. Falamma maka tatkala, maka ketika wado'atha, wado'at ia telah melahirkan ha-nya anak tersebut Maryam. Qalat ia berkata, perempuan Imran itu berkata, Rabbi inni, Rabbi wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku. Wadoktu, aku telah melahirkan ha-nya. Wadoktuha, aku telah melahirkannya. Unta, seorang perempuan. Wallahu, dan Allah a'lamu, a'lamu lebih mengetahui. Bima wadoat, bima, bi terhadap atau kepada ma apa-apa yang wado'at telah ia lahirkan. Wado'at telah ia lahirkan. Bima wado'at terhadap apa yang telah ia lahirkan. Terhadap apa yang dilahirkannya. Walaisa dan tidaklah sama. Wa dan laisa tidaklah sama. Az-zakaru, az-zakaru anak lelaki. Ka seperti al-unsa anak perempuan, kal unsa seperti anak perempuan. Walaisa dzakaru dan tidaklah sama anak lelaki kal unsa seperti anak perempuan. Wa inni dan sesungguhnya aku samaituha, samaitu aku menamai ha-nya atau anak tersebut. Samaituha aku menamainya, aku menamai anak tersebut Maryama dengan nama Maryam. Wa inni, wa dan inni sesungguhnya aku u'idzu, u'idzuha aku memohon perlindungan untuknya. U'idzu ta'awudz ya kalau di kita, u'idzu
memohon perlindungan. Wo itu aku memohon perlindungan ha untuknya untuk Maryam bika bika kepada engkau wa zurriyataha dan keturunannya wa dan zuriat keturunan keturunan ha nya Maryam wa zurriyataha dan keturunan keturunan Maryam kelak tahu nanti. Minas syaitan, min dari asyaitan, setan, ar-rajim yang terkutuk. Inilah terjemah perkata dari Quran Surah Ali Imran, ayat nomor 37. Atau ayat yang kedua di kelas kita sore kali ini, di episode yang ke-74. Sekarang kita masuk ke ayat selanjutnya, ayat yang terakhir di kelas kita sore kali ini, Quran Surah Ali Imran ayat nomor 38 atau ayat yang ketiga di kelas kita sore kali ini di episode yang ke-74. Kita baca terlebih dahulu ayat. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قال يا مريم أنّى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka Tuhannya telah mengabulkannya dengan pengabulan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana dan menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Dan setiap kali Zakaria datang menemuinya di mihrab, wajada indaha rizqa, ia mendapatinya ada rizki padanya. Qala ya Maryam, anna laki hadha. Ia berkata, wahai Maryam, dari manakah engkau mendapatkan rizki ini? Qalat huwa min indillah. Ia berkata, rizki itu dari sisi Allah. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Maka Tuhannya telah mengabulkannya dengan pengabulan yang baik dan menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria datang menemuinya di mihrab, ia mendapatinya ada rizki padanya. Ia berkata, "Wahai Maryam, dari manakah engkau mendapatkan rizki ini?" Ia berkata, "Rizki itu dari sisi Allah. Sungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Inilah ayat dan terjemah lengkap Quran Surah Ali Imran ayat nomor 38 atau ayat yang ketiga di kesempatan kita sore kali ini di episode yang ke-74. Sekarang kita sama-sama bahas, kita sama-sama pelajari terjemah perkata dari Quran Surah Ali Imran ayat nomor 38 ini. Fataqabbalaha, maka dia telah mengabulkannya, maka telah mengabulkannya. Fa, maka taqabbala telah menerima, telah mengabulkan haknya. Fataqabbalaha maka telah menerimanya, telah mengabulkannya. Rabbuha, Rabbuha Tuhannya.
Fataqabbalaha Rabbuha, maka Tuhannya telah menerimanya. Maka Tuhannya telah mengabulkannya. Biqabulin, biqabulin. Bi dengan atau melalui qabulin, pengabulan, penerimaan hasanin yang baik. Biqabulin hasanin, dengan pengabulan yang baik. Wa ambataha, wa dan ambata, ia telah menumbuhkan ha isim domir yang merujuk ke Maryam. Wa ambataha, dan dia telah menumbuhkannya nabatan dengan pertumbuhan hasanan yang baik. Wa ambataha nabatan hasanan, dan dia telah menumbuhkannya dengan pertumbuhan hasanan yang baik. Wa kaffalaha, dan menyerahkan pemeliharaannya. Wa dan kaffala, menyerahkan perawatannya, memerintahkan untuk merawatnya. Wa kaffalaha, dan menyerahkan pemeliharaannya atau perawatannya. Zakaria sebagai maf'ul, Zakaria sebagai kepada Zakaria. Wa kaffalaha, dan menyerahkan pemeliharaan dari Maryam tadi. Wa kaffalaha, dan menyerahkan pemeliharaannya Zakaria kepada Zakaria. Kullama, setiap kali, setiap saat, dakhala, datang atau masuk, alaiha, untuk menemuinya, Zakaria, Zakaria, setiap kali Zakaria datang atau untuk menemuinya, al-mihrab, di mihrab, wajada, ia mendapati, wajada, ia mendapati, Zakaria mendapati, indaha, ada padanya, indaha, pada diri Maryam itu, rizqa, rizqa, ada rizki. Wajada indaha, wajada, Zakaria mendapati atau menemukan, indaha, padanya, pada Maryam itu, rizqa, rizki. Qala, qala, dia berkata, Zakaria berkata, ya Maryam, wahai Maryam, ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hadza, anna, bagaimana caranya, laki, ada pada diri engkau atau engkau mempunyai hadza ini, anna laki hadza, bagaimana cara engkau memperoleh ini, dari manakah engkau mendapatkan ini, peroleh rezeki tadi. Qalat, ia berkata, Maryam berkata, Qalat, Maryam menjawab, Maryam berkata, huwa, dia atau rizki yang dimaksud itu, min indi, min dari, indi, sisi, Allahi Allah, min indillahi, dari sisi Allah. Innallaha, inna, sesungguhnya, Allaha, Allah, yarzuku, yarzuku, dia memberikan rizki, dia memberi rizki, mayyasha'u, man, kepada siapa yang, kepada orang yang, yasha'u, dia kehendaki, bighairi hisabin, tanpa perhitungan, bighair, tanpa hisabin, perhitungan, bi dengan ghair, tanpa, bighair, tanpa hisabin, perhitungan. Kita ulangi. Fataqabbalaha. Fa, maka taqabbala, dia telah mengabulkan, dia telah menerima haknya. Fataqabbalaha, maka telah menerimanya, telah mengabulkannya, rabbuha, Tuhannya itu, biqabulin, bi dengan qabulin, pengabulan, hasanin yang baik. Biqabulin hasanin, dengan pengabulan yang baik. Wa ambataha, wa dan ambataha, ambata, dia telah menumbuhkannya, menumbuhkan ha-nya, wa ambataha, dan dia menumbuhkannya, nabatan dengan pertumbuhan, nabatan dengan pertumbuhan
hasanan yang baik. Wa kafalaha, wa dan kafala, dia menyerahkan, dia memerintahkan untuk memelihara, untuk merawat ha anak tersebut, Maryam itu, Zakaria, kepada Zakaria. Kullama, setiap kali, dakhala, datang alaiha, untuk menemuinya, Zakaria, Zakaria, setiap kali Zakaria datang untuk menemuinya, untuk menemui Maryam, al-mihrab, di mihrab, wajada, ia mendapati, Zakaria, ia mendapati, Zakaria menemukan indaha, padanya, pada Maryam itu, rizqan, rizqa, rizqi. Qala, dia bertanya, dia berkata, Zakaria berkata, ya Maryam, wahai Maryam, anna, bagaimanakah laki, engkau bisa memiliki, ada pada engkau, engkau mempunyai haza, ini semua, anna laki haza, dari manakah engkau bisa memiliki ini, dari manakah engkau mendapatkan rizki ini. Qalat, Maryam menjawab, ia berkata, huwa, rizki itu, min indi, min dari indi, sisi Allahi Allah. Inna, sesungguhnya Allah, Allah, yarzuku, yarzuku, ia memberi rizki. Man yasha'u, may yasha'u, man, kepada siapa yang, kepada orang yang, yasha'u, dia kehendaki, bighairi hisabin, tanpa perhitungan, bighair, tanpa hisabin, perhitungan. Inilah terjemah perkata dari Quran Surah Ali Imran ayat nomor 38 atau ayat yang ketiga di kelas kita sore kali ini di episode yang ke-74. Demikianlah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian materi kita di kelas kita sore kali ini di episode yang ke-74 di mana sama-sama kita telah membahas, mempelajari terjemah perkata Quran Surah Ali Imran ayat nomor 36, 37, dan 38. Akhir kata saya ucapkan jazakumullah ahsanal jazaa wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.